Selamat sore guys, berjumpa lagi dengan channel Kenopat. Ini di hadapan saya ini ada speedometer Honda C70 guys. Ini beda ya guys. Wah, ini indikator lampunya itu bulat, dan ini yang kotak, itu indikatornya kotak ya guys. Bedanya apa ya guys? Oke, kita cek saja bedanya. Nah, ini dari sini ya, ini yang apa itu indikatornya yang persegi panjang ya guys, bukan yang bulat. Nah, ini untuk C70 tahun yang tua ya guys, yang ini yang ada garisnya itu indikatornya, ini yang 70-an berapa ini kurang tahu ya. Ini sebenarnya yang tua, ini kondisi off, ini udah rusak ya, ini enggak jalan, ini dalamnya udah berkarat juga. Nah, ini speedonya, ini indikatornya itu 0 sampai 80 km/jam, terus giginya sampai 3 ya, ini berarti asli 70. Terus ini ada tulisannya Nippon Saiki, nah ini Jepang ya asli. Oke, cek lagi, cek yang ini, yang ini indikatornya bulat, terus ini juga sampai 80 km/jam. Ini udah retak, ini mikanya dalamnya cuk Nippon Saiki, ini tahun yang muda, ini udah putih ya guys, kalau yang itu merah. Nah, ini asli C70 juga, tapi untuk tahunnya tahun muda, ini sekitar tahun 78 sama 79 ya guys. Ini nah, ini ciri-ciri pedometer C70 yang original. Ini walaupun udah tua ini, tapi masih banyak dicari peminatnya guys. Ini kondisinya seperti ini, udah bekas berkarat, soalnya udah lama, dari tahun 70-an. Ini udah pecah dari dalam dulu lur, kalau kacanya ini utuh. Nah, ini juga macet kondisinya, nggak jalan. Oke, ini ciri-ciri yang original itu ya guys, seperti itu. Kalau mau yang imitasi itu juga banyak, tapi saya mendengori amal dikit tapi puas. Oke, terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe.